tampil gemilang saat mengantarkan Real Madrid menang atas Espanyol pada pertandingan pekan ke-7 divisi Primera La Liga Spanyol, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2017, atau Senin dini hari WIB. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu itu, Real Madrid menang 2-0. Isco memborong 2 gol tuan rumah pada menit ke-30 dan ke-71. Gol pertama Isco tercipta berkat kreasi Cristiano Ronaldo. Menggiring bola sendirian ke sisi kanan pertahanan lawan. Ronaldo lantas mengirimkan umpan terobosan ke arah Isco. Pemain serba bisa Real Madrid itu lolos dari jebakan offside. Sontekan kaki kanan luar dia pun bersarang di tiang jauh gawang Espanyol. Paul Lopez harus memungut bola untuk kedua kalinya pada menit ke-71. Kali ini, Isco menyelesaikan umpan matang Marco Asensio. Hasil ini memang belum mengangkat Real Madrid ke posisi 4 besar. Pasukan Zinedine Zidane itu masih tertahan di posisi ke-5 dengan koleksi 14 poin dari 7 laga. Mereka tertinggal 1 angka dari Valencia dan Atletico Madrid yang berada di atasnya. Barcelona masih memimpin klasemen sementara dengan hasil sempurna dari 7 laga.